inspirasi, inforia, Islam, semuanya diikin. Di sepanjang zaman, tidak pernah ada seorang ulama berkata, ya, inilah tafsir ayat-ayat Allah yang saya sampaikan. Jangan lagi mentafsirkan apa-apa tentang ayat Allah, melainkan berpandukan tafsir saya. Tidak ada ulama yang menyatakan bahawasanya aktiviti tafsir sudah selesai. Apakah tafsir? Anda menulis midad, mad. Anda menulis apa yang anda rasa, apa yang anda faham tentang ayat-ayat Allah pada suasana zaman yang anda hadapi. وترزق من تشاء بغير حساب. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkaulah yang menghina sesiapa yang engkau kehendaki. Dalam kekuasaan engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya, engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Engkaulah, wahai Tuhan, yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang engkau kehendaki dengan tiada hitungan hisabnya. Surah Ali Imran ayat 26 dan 27. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia menyakiti jirannya. Dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengatakan perkara yang baik atau berdiam. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'dainina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب انزمهم 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 وانصرنا عليهم يا الله كامل تكن كمودبا تنليه المسوم سوكمي dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya
pecahkan pangkatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kita, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Dengar Radio IKIM secara percuma menerusi aplikasi IKIM, Audio Plus dan MyTV mana-mana di peranti pintar anda. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10 hingga 1 hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Alhamdulillah, anda masih lagi mendengarkan saya Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. Dan pagi ini kita nak teruskan lagi siaran kita dengan pengisian yang baik-baik. Masya Allah, hari Jumaat ke hari ini kita nak buka Quran lagi ya, nak dengarkan rancangan tadabbur sebab kita nak sama-sama hayati lagi apa makna pengisian daripada ayat suci Al-Quran. Okey, dan apa pun juga, terang-terang saja dalam kita bawakan hidup ini, ada yang bercuti hari ini ke, ada yang bekerja ke, yang penting kita buat yang terbaik dalam urusan hidup kita, usaha dengan tekun dan juga fokus dalam apa saja yang kita lakukan. Ini pesan dari para asatizah, usaha dahulu apa yang kita tahu. Moga-moga Allah akan beri apa yang kita tak tahu. Jom kita buat dahulu. Semoga semuanya baik-baik berlaku deh, insyaAllah. Okey, jom kita nak berhibur seketika. Selepas ni ada rancangan tadabbur, dengar dan juga tonton di Facebook, di YouTube Live IKIM. Kita tenang-tenang berhibur seketika bersama dengan Hijaz Sandiwara. Kekal bersama IKIM, Inspirasi Infora Islami. Jadikan aku selalu bertasbih lafaz namamu pagi hingga purnama. Hanyalah padamu aku berserah jiwa. Di dunia fana ini sementara, usah pegunkan mataku melihat kau.
2023 yang akan diadakan di Pusat Convention MBSA dari 1 hingga 10 Disember 2023. Yo, jom ajak kawan-kawan. Ya, ada banyak pemamer tempatan dan antarabangsa. Wow, jom kita alami keajaibannya. Selangor International datang lengkungkan hati dan minda. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik tuan, sila pilih pakej iklan yang tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Driving, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertakluk kepada terma dan syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Don Daniel Don Biaji, pemilik syarikat Mahabatin Travel and Tours. Jom sertai Umrah Salat Selawat bersama saya pada 31 Januari 2024 atau 4 Februari 2024. Saya sendiri yang akan membimbing umrah anda. Tempat adalah Terhad. Hubungi kami di 019-388-3944 atau pejabat Mahabatin 0355246674. Mahabatin Travel and Tours hanya kerana cintanya. Al-Quran adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhir. Okay, bye. Assalamualaikum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Syukur masih lagi kita berada di Aspirasi 101. Jom teruskan lagi bual bicara ilmu kita menerusi rancangan Tadabur. Anda boleh juga sama-sama tonton sekarang di YouTube, di Facebook Live IKIM sebab kita bersara langsung di situ. Like, comment, share banyak-banyak untuk dapatkan lagi manfaatnya. Okay? Dan seperti biasa bersama rancangan Tadabur pada kali ini, jom
kita nak sama-sama hayati lagi perbincangan ilmu dengan tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noh yang pun ada di studio Radio IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Baik, alhamdulillah Syafiq, sihat. Syukur, baik-baik seadanya kan? Ha. Syafiq bagaimana, sihat? Macam biasa Doktor, alhamdulillah. Tumpang-tumpang ceria orang kata. Baik, pagi Jumaat kena ceria. Betul-betul Doktor. Alhamdulillah, macam mana Doktor perjalanan tugasannya, kelasnya, semua okey kah? Semua okey, alhamdulillah. Masya-Allah kan, sebab ada juga sahabat-sahabat kita yang komen dekat sini. Selalu dengar Doktor dekat TV Al-Hijrah. Alhamdulillah, ada juga dekat Radio IKIM. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Orang kata cabang-cabang kelas tu ya, sebarkan. Kita sebar-sebarkan. Itulah insyaAllah. Yang sedikit yang Allah bagi ni. Ya, tak lupa juga sahabat kata yang kata pernah tengok doktor dekat kuliah masjid ni. Haa kan, dengar dekat IKIM. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-samalah kita imarakan lagi. Yang penting kita sebarkan kebaikan itu. Share banyak-banyak untuk manfaat bersama-sama. Okey, kita nak teruskan lagi doktor untuk tadabur kita. Nak baca lagi surah Al-A'la ini. Kita baca, kita faham dan terus kita nak amalkannya. Doktor, jom kita nak sambung sebab kalau episod yang lepas, siaran lepas, kita sempat bertadabur sehingga ayat keempat dalam surah ini. Mungkin kita nak sambung lagi, Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Amma ba' yang dimuliakan dan dinaikkan DJ Syafiq. Sama, Doktor. Dan juga kepada para-para pendengar kita, para pendengar Radio IKIM di luar sana. Saya berharapkan kita semua dalam keadaan dirahmati. Amin. Dan sentiasa diberikan kebaikan. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Amin. Baik, kita sambung lagi bincang-bincang santai kita ni, tadabur santai kita berkenaan dengan suratul Al-A'la, ya, dan kita dah huraikan daripada ayat pertama sampai ayat keempat kelima, ya, tapi kita baca jugalah daripada awal kan Syafiq kan, kita ambil barakah surah ni, ya, kerana surah ni adalah merupakan satu surah yang kita katakan mengingatkan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غساء أهوى. Saya ingat kita baru baca kat situ kan? Ya, betul. Jadi kita baca yang satu sampai kelima lah. Ya, betul. Jadi insyaAllah kita tengok terjemahannya. Jadi yang pertama tadi, sucilah dengan nama Allah Ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang. Sabbihi isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladhi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya. Walladhi qaddara fahada, yang menentukan qadar masing-masing dan memberikan petunjuk. Walladhi akharajal mar'a, dan yang menumbuhkan rumputan-rumputan. Ya, faja'alahu ghusaan ahwa, dan kemudiannya dia menumbuhkan rumputan, dia menjadikan rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Ya, jadi ini kita dah huraikan minggu lepas, ya, menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu Taala mentakdirkan semua perkara, ya, yang mana takdir yang Allah Taala telah tetapkan itu 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, ya. Jadi Allah sebutkan dalam ayat yang ketiga itu, bukan setakat telah ditentukan akan takdir, tetapi Allah juga menunjukkan jalan ataupun hidayah kepada semua yang ada di atas muka alam ini, ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam konteks manusia lah, kita diberikan hidayah dengan agama, tapi kalau konteks alam semesta ni, Allah menunjukkan jalan untuk mereka itu mengikut sunatullah, ya, sebab kita tak pernah melihat matahari mengejar bulan, tidak pernah tengok bulan pula dia mogok tak keluar kan, sebabkan cemburu kat matahari. Tak ada, ya. Semuanya elok di atas sunatullah Allah Ta'ala, dan disitulah sebenarnya nak menunjukkan kebesaran Allah, ya. Dan Allah juga menyebutkan walladhi akhrajal mar'a, dan Allah juga menumbuhkan akan tumbuh-tumbuhan. Dan kita dah sebutkan pada minggu lepas berkenaan dengan ini satu perkara lah. Kalau kat negara Arab yang kering ni, bila mereka melihat dataran yang ada rumput, yang ada hujannya, sebenarnya itu satu benda yang sangat menyenangkan hati mereka. Betul. Ya, kerana
perkara itu jarang berlaku atau jarang ada di tempat-tempat yang tanahnya gersang. Ya, kalau mereka datang negara Indonesia, mesti akan tengok. Mereka akan tengok. Contohnya dekat Kemerah Highland. Betul. Dan bila mereka tengok sungai, dia rasa macam satu benda yang takjub. Padahal pada kita biasa je. Macam kita tengok dia orang cakap Arab lah. Betul. Kan? Kita rasa macam belajar bahasa Arab ni susah kan? Kita pula kalau pergi umrah tengok pokok kurma, sonok. Sonok pula pokok kurma kan? Sebab bayang je zaman Nabi kan? Ya, betul. Jadi apa ni, bila mana mereka datang ke tempat kita, macam itulah ketakjuban mereka kan? Tapi pada kita biasa. Tapi pada mereka ni sebenarnya, bila hujan, bila Allah Ta'ala turunkan hujan, ditumbuhkan rumputan daripada dataran-dataran yang tinggi, bagi mereka satu benda yang sangat takjub lah. Jadi ini satu benda yang Allah nak menceritakan tentang apa ni, tentang bagaimana penciptaan Allah sebenarnya. Betul. Allah menciptakan semua perkara. Betul. Dan Allah yang mentakdirkan semua perkara. Betul. Sebab tema ni pun dah menggambarkan yang paling tinggi. Itu sifat Allah. Sifat Allah. Sifat Allah. Tertinggi. Janganlah kita rasa kita dah rasa okey dah. Tengok dapat semua dapat okey dah. Tapi ada lagi yang tertinggi daripada yang tinggi. Betul. Itu, Jadi kalau kita melihat di sini, dengan sifat kudrat dan iradat Allah lah, Allah menciptakan semua perkara ni. Betul. Kan? Betul. Jadi Allah Ta'ala nak menjelaskan di sini bahawa semuanya itu kan kembali kepada Allah. Ujungnya itu kembali kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Baik. Jadi begitu juga bila Allah dah menghidupkan rumputan ini, sebagaimana Allah kata wallazi akhraja mar'a, dan kemudiannya Allah Ta'ala menghidupkan rumput-rumput di dataran-dataran tinggi, faja'alahu ghutha'an ahwa. Maka di waktu itu Allah juga akan menjadikan rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Maksudnya benda itu akan berakhir juga. Macam mana pun keindahan yang ada di dunia ni, hebat macam mana pun, akan sampai satu keadaan, satu masa dia akan berakhir. Sebab tu manusia pun sama kan, kita Allah Ta'ala hidupkan, nanti akan ada satu proses di hujung daripada kehidupan kita itu, kita akan dimatikan. Alam ni begitu cantik, indah, satu masa nanti akan dikiamatkan. Betul. Jadi semuanya itu akan berlaku, kita katakan sebagai sunatullah, bahawa setiap yang ada itu pasti akan tak ada kemudiannya. Yang hanya wujud kekal selama-lamanya adalah Allah SWT. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah sebutkan Surah Rahman, setiap benda yang ada di atas muka bumi ini, semuanya itu akan musnah, akan fana, akan binasa, melainkan wajah Allah SWT yang memiliki ketinggian dan juga kemuliaan. Jadi ini satu perkara yang Allah nak ajar kita, bahawa sesungguhnya nak buat satu benda tu, kita kena beringat. Betul. Kalau kita suka ke seorang, kepada seseorang tu pun, seseorang tu akan mati. Betul. Kita suka sangat kat suami kita contohnya. Betul. Kita suka sangat kat isteri kita. Kita mengata apa, kita tak rasa takkan kekal. Cinta Allah Ta'ala sajalah. Betul. Cinta manusia, barang-barang pun nanti meninggal, tinggal habis juga. Tinggal juga. Kadang-kadang jadi lama kan. Betul. Dan kemudian dia jadi kita katakan macam-macam lah. Kalau baju tu akan lusuh kan, kereta akan dia akan rosak, dia akan hilang kan? akan tinggal. Jadi Allah, benda ni lah yang Allah nak ceritakan nanti dekat dalam surah ni juga. Bahawa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Betul, betul. Kan nanti kita akan jumpa ayat yang mengatakan bahawa bahawa sesungguhnya wal akhiratu khairu wa abqa, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu nanti kita akan bincangkan dalam ayat yang seterusnya lah, ayat yang ke-17. Baik. Tapi apa yang Allah nak sebutkan kat sini, bahawa semua benda yang ada kat atas bumi ni akan pasti ada akhirnya. Jadi itulah yang kita namakan sebagai makhluk. Kita namakan sebagai makhluk itu pasti akan berakhir dengan kemusnahan, kehancuran, kematian dan sebagainya. Baik. Jadi kerana itu Allah suruh kita ni sabihis marabbikal a'la. Hendaklah kita tu banyakkan berzikir, dan juga mengingati sifat-sifat Allah SWT dalam kehidupan kita ni. Kan? Kita kena banyak berzikir. Sebab tu jangan tinggal zikir ni. Sebab tu kalau kita lihat kan, di antara ayat-ayat yang dimulakan dengan zikir ni, ataupun dengan sabbaha ni, tak banyak dalam Quran, tetapi di antaranya adalah surah Al-A'la.
untuk kita sentiasa menjadikan zikir itu sebagai satu amalan kita. Betul. Kan paling tidak kita zikirlah dalam kehidupan kita sehari semalam. La ilaha illallah. Ambil zikir la ilaha illallah itu sebagai satu amalan yang kita boleh istiqomahkan. Kan kita ambil 1000 kali contohnya. Dan kita ambil 1000 kali selawat. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan kita ambil istighfar astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Contohnya kita ambil 1000 kali. Betul. Kan jadi kalau 1000 la ilaha illallah, 1000 selawat, 1000 istighfar, itu dah memadailah untuk kita jadikan diri kita itu sentiasa dalam keadaan berzikir kepada Allah SWT. Sebab apa pun yang ada pada kita itu pasti akan hancur, akan musnah, akan kita tinggalkan di bumi. Yang kekal bersama kita adalah amalan. Betul. Yang kekal bersama kita itu adalah amalan kita. Jadi kita perbanyakkanlah amalan kita di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Kerana Nabi berpesan, orang yang bijak itu ialah orang yang melakukan amalan untuk kebaikannya selepas kematian. Itulah orang yang bijak. Sangat orang yang akhmak, orang yang dungu itu, orang yang kita katakan bodoh itu adalah merupakan orang yang hanya ikut nafsu dia. Yep. Tapi dia berangan-angan Allah akan selamatkan dia nanti ke akhirat. Kan jadi kalau kita lihatkan di sini Nabi berpesan kepada kita banyakkanlah beramal. Ya. Ketika mana kita ni masih hidup. Hidup. Ya? Baik. Kemudian ayat yang ke-6 ya. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Baik. Kemudian disebutkan kat sini bahawa kami akan membacakan kepada kamu wahai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa kecuali kalau Allah menghendakinya. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Baik. Jadi kalau kita lihatkan pada ayat ini, sebenarnya ada satu riwayat daripada Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Tabarani, tapi hadis ini agak dhaif, di mana ada satu ketika Nabi SAW itu di selangi masa yang tidak datang dengan wahyu, ya, dia pun tak datang. Maka di waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bimbang, ya, bahawa apa yang diingat tu dilupa. Jadi di sinilah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa Quran itu dia tak akan lupa. Ya. Malah kalau kita lihatkan dalam proses penurunan Quran tu daripada Baitul Anzah kepada dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak dibenarkan pun untuk menggerak-gerakkan lidahnya. La tuhafik lisanaka li ta'ja labih. Kan, janganlah kamu menggerak-gerakkan lisan kamu untuk menghafaznya. Inna alaina jama'ahu Qur'ana. Ya, dan semua kerja kami lah kata Allah untuk menghimpunkan Quran itu dalam dada kamu dan untuk membacakan kepada kamu. Faiza qara'nahu fattabi' qura'anah. Dan apabila dibacakan kepada kamu, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Jadi di situ kalau kita lihatkan bahawa Quran ni pada Nabi SAW ni dia terus dimasukkan dalam dada baginda dalam keadaan yang tidak diusaha. Macam bukan macam kita. Kita kalau kita nak hafal contohnya, kita kena lazimkan bacaan itu 40 kali contohnya untuk kita ingat. Kan kalau kita kena baca setiap hari, kalau kita lupa. Kan? Tapi Nabi SAW tidak. Nabi SAW terus dimasukkan, dipahatkan ke hati baginda sehingga benda itu kekal dalam hatinya. Kalau istilah orang sekarang ni kita kata download lah. Kan? Dia terus masuk terus kan. Macam kita kadang hafal tapi dah lama tak baca, lupalah. Hilang kan. Bukan kata kita hafiz Quran pun kalau dia tak amal, dia tak baca Quran, dia tak maintain Quran, satu hari dalam kita katakan suku juzu atau setengah juzu, kan, dia pun akan lupa. Benar bulan dia akan lupa. Jadi begitulah keadaan Al-Quran ni. Sebab tu ada pepatah mengatakan Quran ni dia punya cepat keluar daripada hafalan kita lebih cepat daripada unta yang bangun daripada duduknya. Kan unta kan kalau dia nak bangkit tu cepat tau. Unta ni kalau dia nak bangkit daripada tempat duduk dia tu, dia nak berjalan kan, dia cepat bangkit macam tu. Jadi sebenarnya kata para ulama, Quran tu lebih cepat kata. Lagi laju dia keluar daripada hafalan kita tu kan. Jadi ini satu perkara yang kita kena tengok diri kita lah kan. Sebab tu saya pun ada terfikir ke, doktor, ada yang kata kalau kita pula ni tinggal Quran lagi akan tinggal kita. Betul? Tu lagilah. Mana pula tu tinggal sehari seperti ada beberapa minggu, tinggal seminggu seperti beberapa bulan. Nampak. Jadi jauh. Begitu keadaannya. Sebab tu Quran ini hujjatun laka au hujjatun alaika, disebutkan dalam hadis.
bahawa sesungguhnya Quran ini hujah bagi kamu untuk kamu berdepan dengan orang kafir, berdepan dengan fitnah kehidupan, dengan fitnah-fitnah yang ada. Ini hujah bagi kita. Tetapi ingat, Quran hujjatun alaika. Tetapi Quran itu juga dia hujah nanti atas kita. Maksudnya kita meninggalkan dia, tak membaca dia. Sebab tu ada riwayat mengatakan kalau kita setiap hari tak membaca Quran 200 ayat, berarti kita termasuk dalam golongan orang yang ghafil, yang lupa. Bila kata ghafil ni, Quran tu akan dakwa kita. Jadi ini satu benda yang sepatutnya kita sebagai orang Islam kena baca. Kena baca 200 ayat. Dan kata para ulama, sah kalau kita menggunakan satu surah yang kita ulang-ulang. Contohnya, Qul huwallahu ahad. Contohnya kan, dia ada 4 ayat. So, kita ulang dia 50 kali. Sehari dapat 200 ayat pun cukup memadai. Pun dikira juga sebagai orang tak lupa. Sebab tu orang dulu-dulu, dia amalkan sesetengah daripada surah-surah yang dia boleh amal lah. Kadang-kadang ada orang yang amalkan Qul huwallahu sehari semalam 100 kali. Ada orang yang beramal dengan amalan paginya surah Kahfi, awal 10, akhir 10. Petangnya nanti surah Naba, nanti akhir malam dengan surah Muluk kan. Paling-paling tidak, kalau kita campur-campur-campur tu ada 200 ayat. So kita lepas daripada orang yang lalai dan lupa daripada Al-Quran. Jadi kena ada amalan. Betul. Sebab tu kita kena ada amalan kan. Betul. Ada orang yang hafal Yasin. Ada yang hafal Yasin pun ada. Saya pernah jumpa dengan orang yang hafal tiap-tiap hari dia baca Yasin. Sampai boleh hafal terus. Sampai boleh hafal Yasin kan. Dan Allah bagi macam-macam kemuliaan kat dia, macam-macam benda lah. Allah Ta'ala bagi dia boleh nampak benda-benda yang kita tak nampak. Dan sebagainya itu dengan berkat Yasin lah. Itu tajribah kan, benda-benda yang kita katakan kelebihan kat dia, pengalaman dia. Tapi ada orang yang begitu hafaz ya, Quran. Dan ada orang yang hafal Baqarah, dia amalkan Baqarah tiap-tiap hari. Ada juga kan. Jadi masing-masing ada kelebihan si Allah Subhanahu Wataala lah kan. Betul-betul. Jadi itulah kalau kita tengokkan di sini, Nabi SAW dia bimbang ya, kerana dia mungkin akan terlupa daripada Al-Quran itu kalau dia tak dibacakan. Dan Allah menjelaskan ya, sesungguhnya kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad akan Al-Quran, maka kamu tidak akan lupa kecuali kalau Allah menghendaki. Illa Masya Allah, melainkan apa yang Allah Ta'ala kendaki daripada Al-Quran itu sendiri. Sebab sebenarnya Al-Quran itu sendiri ada perkara-perkara yang mansuh ataupun perkara-perkara yang dinasahkan. Jadi mungkin perkara itu kalau Allah mengendaki, Allah boleh menasahkan perkara tersebut ya. Bab nasah mansuh ni dalam surah Al-Baqarah kan. Ya Allah Ta'ala menasahkan Quran itu bimithli au khairu minhu kan, atau dengan seumpamanya ataupun yang lebih baik daripadanya. Sebab tu dalam pembinaan hukum Islam ni, bab nasah wal mansuh ni penting untuk kita tahu, sebab dia akan membawa kepada kematangan daripada sudut pengamalan hukum. Contohnya kalau kita lihatkan dalam pengharaman arak, contohnya kan, kalau di Mekah arak tu hanya diharamkan ketika nak solat je. Kan, la taqrabu salat wa antum sukara, contohnya kan. Kamu jangan minum arak selagi kamu langkat dan mabuk. Maksudnya sebelum kita sembahyang tu boleh je minum arak kan. Tapi bila sampai saja dekat Madinah, maka arak itu diharamkan secara total kan. Hakiki kan. Jadi jelas dekat situ nasah dan mansuh ini berlaku eh. Jadi Allah menyatakan illa masyaallah, kecuali apa yang Allah Taala kehendaki. Jadi semua itu kembali kepada Allah lah kan. Dan Allah mengetahui innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, dan Allah mengetahui apa yang zahir dan apa yang batin daripada kamu itu, apa yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kata para ulama dalam menghuraikan perkara ini, Allah mengetahui kehendak-kehendak Nabi. Contohnya lah ya, sebagaimana kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, contohnya Nabi berkehendakkan untuk mengalihkan kiblat kan, daripada Baitul Maqdis awalnya ke Baitullah Al-Haram kan. Allah mengetahui kan, qad nara wajhuka taqallaba ila sama' kan, dan sesungguhnya Allah melihat sesungguhnya kami melihat, kata Allah Ta'ala, wajah kamu itu kamu mengadahkan ke langit untuk ditukarkan kiblat itu kan. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala kabulkan dan Allah perintahkan bahawa li wajhaka syatrul Masjidil Haram kan, dan kamu hendaklah untuk menghadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi ini satu benda yang Allah mengetahui. Malah bukan setakat itu saja, Allah mengetahui juga apa yang tersimpan dan tersemat dalam hati kita. Kan inna sam'a wal basara Quran kullu haula'i kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, malah hati kamu
apa yang tersirat pada diri kamu tu juga nanti akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari akhirat. Jadi semua perkara itu Allah tahu. Jadi kita patutlah merasa gerun bila kita membaca ayat ni bahawa Allah mengetahui apa saja yang tersirat pada hati kita. Ya. Sampaikan kalau ada kebaikan yang ada dalam hati kita walaupun tak dilaksanakan, Allah akan mengganjarkan dia dengan kebaikan. Dan apa daripada perkara-perkara yang tidak baik, perkara maksiat, kalau tak dilakukan baru berbentuk niat saja, tidak akan dihukum. Berbanding dengan kebaikan tadi, lain. Ya, baik itu tak buat lagi, tapi ada niat saja, Allah Ta'ala akan bagi ganjaran dah. Ya. Allah bagi akan pahala dah. Kan? Berbanding dengan kejahatan atau maksiat, memang ada niat nak buat tapi belum buat, Allah tak catatkan lagi. Ya. Begitu Allah mengetahui semua perkara itu. Ya? Sehingga kan ini satu benda yang pada kita adalah merupakan ilmu Allah. Ya? Yang Allah mengetahui di atas perkara-perkara yang menjadi batin bagi manusia. Ya, ya? Ya. Allah berikan kehidupan yang kita. Jadi kalau kita tengok pada ayat ni, kalau kita telik betul-betul kan, Syafiq kan? Ya. Sebenarnya dia menceritakan sifat-sifat Allah ni. Kan? Dia ada kudrat iradatnya, dia ada ilmunya, ada hayatnya, kan? Ada samak, basar, kalamnya, kan? Allah bercakap dengan Nabi, kan? Allah cakap dengan kita. Sifat 20 dah ada lah. Sifat ma'ani itu dah ada dalam ayat ni, ya. Ya, dalam surah ni. Nak menjelaskan tentang kebesaran Allah untuk kita kenal dia. Sebab nak kenal Allah Ta'ala tu mesti melalui sifat, ya. Melalui asma' dia, ya. Nama dan juga sifat-sifat dia, ya. Baik. Kemudian kita pergi balik kepada ayat ni, kepada surah ni, dan kita pergi kepada ayat yang ke-8, ya, wa yassiru kalil yusra, ya. Dan kemudiannya kami memberikan kamu taufik kepada jalan yang mudah. Ya. Jadi Allah mengatakan fa yassiru kalil yusra. Baik, apa yang maksudnya jalan mudah ni? Ya. Kalau kita lihatkan Imam As-Suyuti rahimahullah taala menyatakan itulah Islam, syariah Islam yang dimudahkan untuk Nabi SAW menyampaikan dia kepada umat dia. Maksudnya hukum syariah ni berkat sebenarnya. Betul. Kan, dan dia merupakan satu benda yang kita kena faham betul-betul, sebab ini soal hukum, kan? Bila kata hukum tu, benda yang kita nak buat tu, ya, dia adalah tujuannya ibadah kepada Allah, kan? Betul. Mesti kena buat betul-betul. Kita mengaji contohnya bab tahsinul ibadah, kan? Bab ibadat pun lama, kan? Kita nak mengaji bab ibadat, bab muamalat, mungkin munakahat, jinayat. Itu benda yang kita katakan, benda yang kita kata hukum. Dan benda itu lama proses yang kita belajar. Tetapi bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mempermudahkan. Allah mempermudahkan dia untuk dia memahami perkara itu dan juga untuk mengajarkan kepada umatnya. Dan kita tahu, kan, bahawa syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan syariat yang dihimpunkan daripada syariat Nabi Muhammad terdahulu, dan dia adalah merupakan syariat yang sangat-sangat kita katakan adil, dan dia melata kepada semua orang dalam keadaan keadilannya. Tak kira siapa pun, ya, sebab kita adalah merupakan umat yang wasata, yang dengannya itu kita menjadi umat yang sederhana dan menjadi saksi kepada umat-umat yang lain di atas syariat yang kita bawa ini, ya. Kerana syariat Islam adalah merupakan syariat yang menjadikan umatnya itu berperilaku dan beradab dengan adab yang mulia dan baik, dan akhirnya mendapat kita katakan mendidik diri kita dengan kebaikan untuk kita mengikuti akan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi yang dimasukkan di sini wasan yassiruka lil yusra, dan sesungguhnya kami memberikan kepada kamu itu satu taufik untuk menjalankan akan syariat Islam ini dengan mudah, ya, itu yang dimaksudkan. Fadzakir in nafa'atiz zikra, pada ayat yang ke-9, ya, Allah menyatakan, dan sebab itu berikanlah peringatan, kerana peringatan itu bermanfaat bagi orang yang takut, ya, melalui ajaran Quran, melalui Islam itu. Maka fadzakir, hendaklah kamu itu memperingatkan umat. Jadi kata para ulama, dimaksudkan az-zikra itu adalah Al-Quran, ya. Itu adalah merupakan Al-Quran yang menjadi teras kepada ajaran Islam, ya. Jadi Allah menyatakan fadzakir,
Inna fa'ati dhikra, sesungguhnya peringatan itu sangat-sangat memberikan manfaat bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maksudnya di situ bermanfaat bagi orang yang mengambil manfaat. Ya. Saya zakaru man yakhsha. Yang ke-10 mengatakan, Allah menyatakan, dan perkara itu sangat bermanfaat bagi orang yang takut kepada Allah Taala, yang akan ambil pelajaran daripadanya. Jadi pada ayat yang ke-10 ini Allah menjelaskan bahawa Al-Quran dan Islam itu sangat-sangat bermanfaat, ya, untuk orang yang mengambil pelajaran dan juga orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi inilah satu perkara yang menjadi kita katakan penjelasan bagi kita, ya, bahawa kita perlu ada takut pada Allah, asas dia, ataupun kita katakan takwa. Kalau tak ada takwa, hanyut kita. Hanyut. Dan bantuan yeah, Allah tak datang. Tak datang. Hidayah Allah tak datang. Betul. Kan? Betul. Dia macam ni, Syafiq, kita nak buat perumpamaan. Memang kita kata semua benda kita buat ni hidayah dari Allah. Tetapi yeah, untuk kita mendapatkan hidayah, kita kena ada persiapan dan persediaan. Ya. Yeah. Dan persiapan dan persediaan itu Allah bagi pada kita. Kasab tu Allah bagi pada kita, usaha tu. Contohlah kan, kita katakan elektrik ada, yeah, lampu ada, kipas ada. Cuma kita nak pergi jalan dekat swing nak petik. Tinggal nak pergi. Kan. Maksudnya kalau kita petik lampu, yeah, barulah lampu tu menyala. Betul. Bila petik swing, barulah kipas tu dia berjalan, betul tak? Yeah. Kalau kita tengok je kipas, kita tengok je lampu menyala, 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 kita kata kan, ataupun pusing, pusing, pusing kipas, kipas takkan pusing, lampu takkan menyala. Betul. Kan? Dia kena ada tindakan daripada kita. Betul. Untuk kita pergi ke switch tu, kita onkan je. Yeah. Itulah ibarat dia kan. Maksudnya Allah menyatakan di sini bahawa Allah dah siapkan Islam tu dengan mudah. Allah dah bagi Quran, Allah datangkan Nabi, kan. Cuma peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang yang takut pada Allah. Dia ada persiapan kat situ. Persiapannya apa? Yeah. Takut, takut pada Allah. Artinya kalau tak ada takut pada Allah, hatta Nabi ada sekalipun depan mata kita, takkan berikan manfaat kepada kita. Hatta Quran ada di depan mata kita pun, takkan berikan manfaat kepada kita. Wow. Kan? Ini benda yang kita kena sedar. Dia ada syarat ni yang Allah nak tunjukkan kepada kita. Betul, Allah siapkan semua. Yeah. Tapi kamu pun kena usahalah untuk mendapatkan akan kasih sayang Allah, rahmat Allah, taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Lepas tu kita kena doa lah. Terdapatkan taufik dan hidayah tu kena doa. Kan? Kena ada rasa takut dengan Allah. Kan? Kita kena usaha untuk kita beramal ibadat kepada Allah. Sifat rajak khauf. Khauf rajak kepada Allah Ta'ala itu. Kan? Jadi barulah Allah akan berikan kepada kita jalan. Wahadainahu najdain. Kan, berikan kepada kamu itu dua jalan. Kan? Jalan kebaikan dan jalan kefasikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah ilhamkan kepada kita itu dua jalan. Jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Untung bagi mereka ikut jalan ketakwaan, rugilah mereka mengikut jalan kefasikan. Jadi kita kena menilai pada diri kita. Yeah. Sejauh mana dah kita ini bersungguh-sungguh dalam agama Allah Ta'ala. Sebab kalau tidak, nanti benda itu akan berlalu saja. Kan? Akan berlalu saja. Jadi ini satu benda yang kita perlu fahamlah. Dan disitulah kemudiannya Allah mengatakan, wa tajannabuhal ashqa alladhi yaslan narul qubra. Eh? Dan dikatakan orang-orang yang kafir, ya, yeah, orang-orang yang kita katakan menolak akan kebenaran tadi, maka akan menjauhinya. Jauhilah mereka-mereka itu. Nampak tak? Jadi kalau kita tak ada takwa, kan, kita hanya sekadar hidup mengikut apa yang nafsu kita kendaki, maka di situ kita akan jadi orang-orang yang menolak kebenaran, khususnya bagi orang yang kafir, yang mereka itu akan memasuki api yang besar nanti neraka Allah. Na'udzubillah min zalik, ya. Summa la yamutu fiha wa la yahya, dan mereka berada dalam apa, neraka itu tidak mati, tidak pula hidup, ya. Itu keadaannya yang kalau kita lihat keadaan orang-orang yang duduk dalam neraka. Dan kita dah sebutkan tadi syarat untuk mendapatkan hidayah tu, dia kena ada sifat takwa, dan takwa itu perlu kita usahakan. Perlu kita kita katakan, kita harap kepada Allah Ta'ala, kita doa kepada Allah Ta'ala, eh? Barulah benda itu akan
berlaku kepada kita. Timbul. Macam kita kata tadi lah, mesti ada sebab. Kalau tak ada sebab, dia takkan datang musabab dia. Yeah. Kan kita nak kenyang kalau tak makan, macam mana? Okay. Kan kita nak kita nak pandai tapi tak nak belajar. Yeah. Kan? Mana tu eh? Tak boleh kita kata tak apalah dah takdir, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab Allah Taala dah bagi kepada kita usaha, betul kita usahakan. Jalan dah ada dah. Jalan dah ada macam tadilah. Tak gerak je. Nak petik tak switch tu. nak on kan dah dia punya kipas ke lampu kan? Elektrik dah ada, lampu dah ada, kipas dah ada. Kita tak pergi untuk on kan saja. Itu je kan. Jadi dalam hal ni kita kena usahakan perkara tu. Kalau tak, nanti kita termasuk dalam golongan orang-orang yang terlalai, terlepas peluang yang Allah nak bagi kepada kita hidayah dan panduannya. Jadi ini satu benda yang perlu kita lihat pada diri kita, sejauh mana dah kita ni bersungguh-sungguh dalam agama Allah Ta'ala ni untuk kita menjadikan diri kita insan yang terbaik ya, di sisi Allah SWT, ya, dan umat yang terbaik di sisi Nabi SAW. Ya. Baik, ini ayat yang ke 13. Ya, ayat yang ke 13. Baik. Nak kita sambung ke? Kita boleh teruskan? Kita teruskan ya? Boleh. Jadi di sinilah kalau kita tengokkan pada ayat yang ke-14, Allah menyatakan keterbalikan daripada orang-orang yang mendapat kecelakaan itu. Allah mengatakan qad aflaha man tazakka wa zakara ismu rabbihi fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman itu dan dia ingat nama Tuhannya lalu solat. Artinya tadi kita sebutkan perlu ada usaha dan ikhtiar, kan? Maka usaha ikhtiar itulah syariat. Maka beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya dengan melakukan syariat tadi dan juga beriman kepada Allah Ta'ala, dan mereka itu menyebut nama Allah dan kemudiannya solat. Baik, dekat sini kalau kita lihatkan ada satu perkara yang menjadi panduan untuk kita. Allah suruh kita itu menyucikan diri kita dahulu sebelum kita solat. Kan wuduknya dekat situ, satu wuduk, makan, minum kita, pandangan kita, pendengaran kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan. Allah kata qad aflaha man tazakka, semua beruntunglah orang bersihkan diri. Kemudian Allah menyatakan wa dzakara isma rabbihi fasalla, dan kemudian mereka itu menyebut nama Allah. Khusyuklah dalam solat. Kita kadang-kadang sebut nama Allah dengan mulut kita, tapi mulut ini juga yang mengumpat orang. Allahuakbar. Kan mulut ini juga yang mengata dengan orang. Ya. Kan mulut ini juga yang kadang-kadang kita sakitkan hati orang. Tapi gunakan juga mulut ini untuk berzikir kepada Allah, untuk minta ampun dengan Allah. Nampak? Jadi itu termasuk dalam golongan orang yang celaka tadi lah. Ya. Orang yang tidak mengikut kebenaran. Sedangkan Allah kata, beruntunglah mereka yang membersihkan diri mereka. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla. Maksudnya, proses nak dapat khusyuk tu, salat kita tu, mestilah melalui pertama, bersihkan diri. Kan, zahir dan batin kita. Bersihkan tujuh anggota daripada maksiat. Bersihkan hati kita daripada riak, ujuk, takabur, hasad, dengki, cinta dunia dan sebagainya. Kemudian kita kenallah nama Allah, dan di situlah nanti Allah akan bagi kepada kita khusyuk dalam solat. Ya. Kan? Dan mereka-mereka ini bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Dan mereka itu kalau kita lihatkan berbanding orang kafir, mereka menolak apa yang orang kafir buat. Kenapa? Kerana orang kafir tadi mereka telah mengutamakan dunia daripada akhirat. Mereka mengutamakan dunia dalam kehidupan mereka. Betul. Sedangkan orang-orang yang beriman ini wal akhiratu khairun wa abqa, kan, dan sesungguhnya akhirat itulah sebenarnya lebih baik dan lebih kekal abadi. Baik, kata para ulama di sini mengatakan selain daripada apa yang kita faham daripada awal tadi, hendaklah bersihkan diri. Lepas bersihkan diri zahir dan batin, kita sebut nama Allah, kita solat. Dia ada satu lagi syarat, apa dia? Zuhud. Zuhud ya. Zuhud tu maksudnya apa? Tidak kita mengutamakan hal dunia ini. Maksudnya bukanlah kita tidak ambil dunia itu, tetapi dunia itu kata Nabi SAW, kun fid dunya ka abid sabil, kun fid dunya ka annaka gharibun aw abid sabil. Dalah kamu itu duduk pada ke atas, duduk di atas dunia itu seumpama orang yang bermusafir, orang yang gharib di negeri orang, kan, orang yang asing di negeri orang, ataupun seumpama melalui satu jalan. Kita nak lalu jalan, nak lintas jalan. Macam itulah keadaan kita hidup kat dunia. Maksudnya kena ada di situ sifatnya zuhud. Ya? Baru nanti akan datang kepada kita hidayah itu.
Dan ciri orang yang zuhud ni apa? Dia akan buat empat perkara. Mm-hmm. Apa dia? Mm-hmm. Dia kurang makan, kurang minum. Mm. Yeah? Dia kurang tidur, kurang bercakap, yeah? Dan kurang bergaul dengan manusia. Nah, itu di antara ciri orang yang zuhud. Mm. Kurang makan dan minum, banyakkan puasa. Kurang bercakap sebab banyaknya zikir. Kurang dia tidur dengan memperbanyakkan kemulan dan tahajud malam. Dan kurangnya bergaul dengan manusia dengan uzlah dan khalwat. Kan? Jadi itu tandanya orang yang zuhud, yang dia itu mempersiapkan dirinya untuk akhirat lebih daripada dunia. Sebab Allah sebut akhirat itu khairun wa abqa, dia lebih baik dan lebih kekal. Dan orang yang melihat akhirat itu lebih kekal, mereka akan bangun malam dan mereka akan beribadah kepada Allah Taala. Tatajafa junubum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu antara ciri dia. Ya, sebagaimana dalam surah sajadah yang kita bacakan. Mereka akan merenggangkan akan perut mereka daripada tempat tidurnya. Mereka berseru kepada Allah Taala di malam hari dalam keadaan yang tama', dalam keadaan yang berkeinginan untuk diberi rahmat, dan pada siang hari mereka menafkahkan sebahagian daripada harta mereka ke jalan yang benar. Itu tanda orang yang kita katakan zuhud tadi, ya. Dan perkara ini Allah katakan bukan hanya dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya perkara ini bukan satu perkara yang ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi dia juga ada pada kitab-kitab dan suhuf yang ada pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan ini adalah perjalanan orang yang terdahulu. Dah pernah pun berlaku. Apa yang disebutkan tadi, membersihkan diri, menyebutkan nama Allah Ta'ala siang dan malam, sentiasa solat dan bersikap zuhud, mengutamakan akhirat lebih pada dunia, bukan pada umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi inilah perjalanan para-para Nabi yang terdahulu bersama dengan umat mereka, diwariskan kepada kita sampailah kepada umat Nabi Muhammad SAW ini, sampailah ke akhir zaman insyaAllah. InsyaAllah, itu dia kan surah ni kalau kita tengok penuh dengan saranan dan juga syariat di situ. Betul, kan? Ada juga sifat-sifat yang kita nak kenal Allah, ma'rifatullah ada di situ. Betul, dan pelbagai rangkumannya yang kita boleh belajar, masyaAllah. Saya kira boleh sama-sama kita tadabbur lagi dekat rumah, kan, bersama dengan anak-anak. Panjang lagi sebenarnya lagi nak bahaskan, kan? Betul-betul. Tapi kita boleh faham dan kita boleh ingat dalam apa kita belajar ni, kita sampai-sampaikanlah manfaatnya tu, masya-Allah. Semoga kita sentiasa berada di landasan yang betul, mengikut panduan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Doktor, terima kasih banyak-banyak atas persembahan ini. Ada masa rezeki, kita akan bertemu lagi insya-Allah minggu depan. Kita akan bawa tadabbur surah Al-Ghasyiyah pula insya-Allah. Sama-sama kita baca nanti, okey. Jumpa lagi doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bual Bicara menerusi rancangan tadabbur, yang like, komen, share. Terima kasih banyak-banyak, okey. Dan teruskan lagi untuk anda sebarkan perkongsian ini untuk manfaat kita bersama-sama. Dan jangan lupa juga boleh tonton lagi rancangan ini dekat Facebook, di YouTube IKIM. Type sahaja rancangan tadabbur, akan dengarkan perkongsian bersama-sama dengan Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noh. Okey, kita berakhir di sini. Terima kasih kepada anda yang terus tonton dan juga ikuti kita. Kekal bersama IKIM sebab ada lagi perkongsian selepas ni. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kota Baru, 89.8. Assalamualaikum, Ustaz Don ke? Waalaikumsalam, iya saya. Ustaz, saya jumpa Ustaz ni, saya nak tanya soalan. Apa yang saya boleh bantu? Saya ni nak pergi umrah, Ustaz. Oh, bagus. Umrah ni ibadah, penting untuk menyempurnakan rukun Islam kita. Tapi itulah Ustaz, walaupun nak sempurnakan rukun Islam ni, ramai juga saya dengar yang bagi tahu agensi pelancongan yang menipu. Banyaklah yang saya dengar, macam-macam masalah ada. Betul lah tu, saya tak boleh menafikannya. Sebab itu kena cari agensi pelancongan yang diiktiraf, seperti Mahabbatin Travel and Tours. Mahabbatin berdaftar dengan Motek tau, dan ada lesen pengendalian umrah. Tapi macam mana saya nak tahu Mahabbatin ni okey dan best? Sini saya bagi tips dia. Yang pertama, tengok berapa lama sesebuah syarikat berada dalam industri. Mahabbatin sudah 7 tahun. Okey, yang kedua, berapa ramai dah diterbangkan. Kalau 7 tahun 7 orang, tak payah. Mahabbatin selama 7 tahun telah menerbangkan 10,000 jemaah dan selesai menunaikan umrah mereka. Ui, ramai tu Ustaz. Betul itu. Tapi
pasti ada ralat juga sikit-sikit. Kita tak boleh nafi. Yang bestnya, Mahabbatin menangani ralat yang berlaku disebabkan kesilapan manusia dengan segera dan secepat mungkin. Oh, macam tu, Ustaz. Okeylah, saya nak pergi dengan Mahabbatin Travel and Tours. Macam mana ya, Ustaz? Okey, salin nombor telefon bimbit 019-388-3944 atau nombor pejabat 03-5524-6674 atau sekarang zaman canggih, pergi ke laman sesawang mahabbatin.onpay.my. Terima kasih Ustaz. Saya nak pergi terus ni dengan Mahabbatin. Berkobar-kobar saya. Alhamdulillah, semoga dikurniakan umrah yang mabrurah. Bersama, kita melabur saham akhirat dengan menghulurkan sumbangan dana bagi mereka yang memerlukan. Ayo, berinfak ke tabung Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yatim. Sumbangan ini akan digunakan untuk misi bantuan banjir serta program dakwah, kebajikan dan pendidikan anjuran Yatim. Ramai telah dibantu dan ramai lagi akan dibantu. Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun Maybank Yatim 5660-1062-5428 atau layari laman sesawa Yatim www.yadim.com.my untuk sumbangan anda. Pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya di IKIM. يضحك خلق الله يفرح يفرح كله معاه إنسان جواك وجوايا إنسان له حلم له غاية إنسان جواك وجوايا إنسان له حلم له غاية ولا خان ولا عمره هيخون